Okay, hello guys, welcome back to Beta Channel. Jadi hari ini kita membawa mobilnya ini ke bengkelnya si ini nih, Dewi Motor. Itu biasa kita mau tune up mesinnya, dan kita sekalian mau cuci lampunya nih. Kita balik lagi. Bang, masih di balik lagi. Udah 3,5 deh, gua tinggal. Jangan. Nah ini kita nih. Ada pasang bolang. Oh masuk ya. Kotoran nih. Kita mau tune up mesinnya, terbongkar filternya. Bongkar karpet filternya. Si silver. Gokil, ini busi apa apaan ini? Buset panas. Ini mesti kita ganti nih biar mobilnya lebih mantul. Kita siap ini busi barunya biar jadi lebih fresh lagi nanti mesinnya nih guys. Bunyi berarti yang udah berada rusak ya? Makanya itu kali pas ditarik berubah ya? Yoi, diganti masih berubah ya? Jadi setelah kita bongkar deltonya, ternyata ada yang patah dan copot dan hilang. Ini sekarang kita sudah ganti. Harusnya ini jadi lebih oke nih nanti. Nah.
Bonjos guys. Berit. Asal. Bang. Datang. Cobain dulu aja dalam. Jadi kita melanjutin proyek kita yang kemarin ya, si Nova ini, si Silver. Kita sudah proyekin mobilnya dan kita sudah bongkar delponya. Tuh kemarin delponya bermasalah dan sekarang mobilnya sudah benar nih guys, alhamdulillah, dan sudah bisa dipakai normal, jalan kemana-mana. Terus dicobain muter-muter dalam kota juga kita sudah stabil lagi, normal. Businya juga semua sudah berfungsi, kabel-kabelnya juga semua, kelistrikannya aman semua, apinya ada semua, dan businya juga udah diganti-gantiin, mobilnya jadi lebih oke. Dah, jadi buat kalian yang punya Civic Nova, kalian bisa projekin mobilnya, kalian mesti cek untuk kelistrikan kabel-kabelnya, untuk businya, untuk delponya, kalian mesti cek semua biar mobilnya jadi lebih stabil lagi, karena kemarin pas kita ambil itu kayak ada berbet-berbet sedikit gitu di sekitar RPM 2000 ke 3000 dan dia berubah-berubah gitu. Ternyata pas kita cek delconya yang bermasalah. So, tapi delconya kita sudah perbaikin, kita sudah ganti juga kabel-kabelnya dan semua sudah aman. Terima kasih untuk Ibad dan tim Dewi Motor, kita sudah diperbaikin si Honda Civic Nova-nya ini. Jadi buat kalian yang penasaran nanti mau tanya-tanya, kita seperti biasa buka kolom komen di bawah ya, buat yang ada pertanyaan-pertanyaan, juga buat yang nonton yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih ngerti dan lebih suhunya di bidang ini, kalian juga bisa sharing-sharing dan bantu teman-teman kita supaya Civic Nova-nya ini kembali lagi bisa berjalan di jalan dan kita bisa mengenang-enang masa lalu seperti apa. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Beta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.